Menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Asahan bersama TNI Polri, Forkopimda Asahan bersama elemen masyarakat membentangkan bendera merah putih sepanjang 79 meter dan mengibarkan 250 bendera di bawah kaki air terjun Ponot. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Kabupaten Asahan Sumatera Utara bersama TNI Polri atau Forkopimda Asahan dengan elemen masyarakat membentangkan bendera merah putih sepanjang 79 meter dan mengibarkan 250 bendera di bawah kaki air terjun Ponot di Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Pengibaran bendera merah putih ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan kebangsaan cinta tanah air. Air terjun Ponot mendadak semakin indah dengan kibaran ratusan bendera merah putih. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu pengibaran bendera. Banyak 200 bendera dan 2 bendera panjang yang masing-masing panjangnya 79 meter. Kita harapkan yaitu rasa patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi, bahwa negara ini adalah milik kita, marilah kita rayakan semeriah mungkin. Kegiatan pengibaran bendera merah putih jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia di bawah kaki air terjun Ponot merupakan kegiatan rutin yang kerap dilakukan oleh warga Asahan, Sumatera Utara. Panji Satrio, BTV, Asahan, Sumatera Utara.